Assalamualaikum lur, welcome back to my channel. Oke, selamat datang kembali di sini guys. Ini ada sebuah batok lampu. Ini guys, ini ada sebuah batok lampu kepunyaan Honda CB100. Ini CB100, ini Honda S90 set. Ini Honda CB100 imitasi. Ini saya punya 3 pcs guys. Ini mau saya berikan informasi saja mengenai ini guys, ini yang original dan ini yang imitasi. Oke, ini adalah 3 pcs. Ini yang pertama, ini yang kepunyaan Honda CB100. Badoknya ini cuman cangkangnya ya, ini original. Ini bahannya gading guys, ini bahannya gading kuning. Terus ini sudah rusak ini guys, ini udah cepleng atau patah. Ini juga pengaitnya juga patah guys, di sini udah rusak ini juga. Terus tapi dalamnya masih ada tulisan ini guys, ini HM Made in Japan, di sini ada tulisan. Ini untuk ciri-ciri original tadi, yang pertama bahannya gading, terus ada tulisan HM Made in Japan. Di luar sini ada tulisan HM22M, ini yang CB100. Kalau yang Honda S90 itu sama, tapi di sini enggak ada guys. Ini di sini polos, ini saya sudah kerok. Ini enggak ada tulisan HM22, berarti ini kepunyaan Honda S90 set yang enggak ada tulisannya HM22. Kalau yang kepunyaan CB100 itu HM22. Oke, perbedaannya di situ guys. Oke, terus di sini untuk ringnya, ini ringnya sama ya, di mau dipakai di Honda CB100 ini bisa, pakai Honda S90 set juga bisa. Oke, ini karena soalnya produknya sama guys, bentuknya sama. Yang membedakan cuman tulisan logonya. Terus di sini tetap ada HM Made in Japan di dalamnya, tetap ada guys. Ini bahannya juga gading kuning. Ini kondisinya udah retak-retak, ini udah dikawat. Ini catnya sudah luntur ya, ini catnya abal-abal. Nah, di sini juga patah nih guys. Kalau orangnya ini masih bagus ya, ini masih mengkilat. Oke, lanjut lagi. yang ini adalah imitasi, ini batok lampu CB imitasi. Ya, seperti ini guys. Ini kalau dilihat persis sekali guys. Ini ringnya pakai yang ori juga masuk. Terus ini dudukannya juga persis ya. Nah, ini juga persis guys, mantap. Terus ini badoknya berwarna hitam, terbuat dari plastik hitam biasa ini, tapi ini yang kebetulan agak tebel yang imitasi ini. Kalau yang dulu ya punya itu agak tipis, kalau ini lumayan. Yang imitasi itu enggak ada logonya, enggak ada tulisannya. Terus ini bahannya hitam, plastik hitam. Terus di sini enggak ada tulisan apa-apa, cuman polosan. Untuk ringnya kalau yang imitasi itu tipis ya. Ini kebetulan saya kasih yang ori, ini pas banget, mantap. Ini juga presisi guys untuk yang imitasi ini. Kalau imitasi ini harganya murah, biasa satu set itu kalau jual mungkin sekitar 150 ribuan, kurang lebih ya, atau malah bisa kurang guys. Ini soalnya saya temukan di pasar luaran, yang pasar Klidian itu cuman murah 50 ribu batoknya aja plus ring yang imitasi. Terus kalau yang ori, ini yang ori mahal ya, ini batoknya saja itu sampai 150 lebih, kondisi masih apa ini, perlu renovasi. Kalau yang udah baik itu paling sekitar di atas 150 atau sampai 200 ribuan untuk yang original. Nah, ini tuh saya cuman untuk berbagi info saja ya guys, mengenai sebuah informasi batok lampu atau lampu depan kepunyaan Honda CB100 ori, S90 set ori, dan CB100 imitasi. Oke, kalau yang imitasi tadi berwarna hitam, ini enggak ada logonya, seperti itu guys. Terus ini juga beda, ini dalamnya juga beda, ini masih pakai baut. Kalau ini harusnya pakai apa itu, pipa kecil itu ya, yang dipotong di sini. Kalau yang ori, yang
Honda S90 set ini enggak ada logonya HM22, kalau yang CB100 ada guys. Nih. Nah, ini cocok untuk bahan restorasi motor Anda, mau yang original atau mau yang repro. Oke. Kalau untuk reflektornya nanti bisa dipakai di H4 ya guys, yang lampu mobil itu bisa dipakai nih. Itu mereknya Depo atau Autopal bisa masuk guys. Jadi langsung tancap gas saja guys kalau mau dipakai di lampu H4. Oke, cukup ya untuk informasi sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.